Saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Angkat kaki kamu dari villa tempat kamu tinggali sekarang ini. Lalita, dia dipikir kamu sudah lebih bahagia. Aku mohon, berikan Andre kesempatan sekali lagi. Kali ini, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar kejadian ini tidak terulang lagi. Aku akan berikan setengah dari harta yang aku miliki kepada Lalita sebagai ganti rugi material yang sudah dialami oleh Lalita. Lalita tidak butuh uang satu sen pun dari kamu, Lukas. Kami punya lebih dari cukup untuk membahagiakan Lalita. Lebih dari cukup. Dan ini bukan soal materi lagi, loh. Bukan. Bukan. Kamu sudah mulai menghargai perasaan Lalita dengan uang. Maaf, Dani. Aku kacau. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu bermaksud, Lukas. Kamu bermaksud itu. Saya betul-betul kecewa dengan keadaan ini, Lukas. Kecewa terhadap penilaian kamu terhadap saya. Kecewa. Sayang sekali. Sayang sekali. Hubungan bisnis yang sudah kita bina selama 15 tahun harus kandas sekarang juga. Harus berakhir detik ini juga. Ma, ini bukan salah diri, Ma. Yang menjamin pernikahan kalian itu, Andre, adalah papa kamu. Dan setelah kejadian ini, papa kamu yang harus bertanggung jawab. Semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Lalita, papa akan kabulkan permohonan cerai kamu terhadap Andre yang sudah kamu inginkan selama ini. Tanpa membuat kamu merugi sedikit pun. Ya. Oh. Aku tidak begitu yakin. Apakah dengan semua uang yang kumiliki sanggup membahagiakan Lalita? Anakku. Nah. Maafkan papa, nak. Maafkan papa. Maafkan papa aku ini. Daddy, wait. Dengerin aku dulu dong. Dengerin aku ngomong dulu. Saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Daddy, dengerin dulu sebentar. Stop! Jangan panggil saya Daddy. Saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Angkat kaki kamu dari villa tempat kamu tinggali sekarang ini. Kamu adalah cermin dosa yang pernah saya perbuat dan saya menyesalinya seumur hidup saya. Tapi ternyata dosa ini masih meminta pertanggungjawaban saya.